Selamat datang di channel saya, Duit Wicca. Kali ini saya akan membuat pisang pompom. Siapkan pisang kepok 10-15 buah, 100 gram tepung terigu, 15 gram maizena, 3 sendok makan gula, tepung roti atau tepung panir, lalu air. Potong pisang kepoknya menjadi 4 bagian, jika sudah sisihkan. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu yuk channel ini, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Siapkan mangkok, tuang 100 gram tepung terigu, 15 gram maizena, 3 sendok makan gula, bisa disesuaikan juga dengan selera kalian, sejumput garam, dan vanili bubuk secukupnya. Aduk rata, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Atur kekentalan, jangan sampai kekentalan atau keenceran ya. Hasilnya seperti ini jika sudah sisihkan. Lanjut balurkan pisang pada tepung terigu. Selanjutnya balurkan pada adonan tepung, lalu tepung roti atau tepung panir. Goreng pisang hingga berwarna coklat keemasan. Jika sudah matang, tiriskan. Agar rasanya lebih nikmat, beri topping susu kental manis secukupnya, lalu taburi dengan keju parut. Ini dia pisang pompomnya sudah jadi. Duh, ini cocok banget dimakan sambil minum teh atau ngopi ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.